Saat kita terus mencari salah, ada yang berjuang tak mengalah. Saat kita terus melangkah, ada juga hayat yang ternoktah. Ini cerita kita memerangi COVID-19 bersama saya, Nadine Nordin. COVID-19 is here. Dulu saya orang yang tak berapa percaya kepada COVID. Kisah kematian mangsa COVID-19 meruntun jiwa. Ada kisah yang viral merentas dunia. Ada yang pergi tanpa disedari keluarga. Ada yang jatuh terkaku jasad sekelip mata. Ini iktibar untuk kita semua. Selepas hampir seminggu bertarung nyawa melawan COVID-19, selebriti terkenal negara Siti Sarah Raisuddin menghembuskan nafas terakhir awal pagi tadi. Berita pemergiannya mengejutkan seluruh rakyat Malaysia, khususnya pemain industri tanah air. Jika dahulu, hanya sesekali kita membaca kisah-kisah kematian COVID-19. Namun kini, setiap hari, perkongsian kisah kematian melintasi paparan media sosial kita. Yang lebih menakutkan, saat menerima insan tersayang meninggalkan kita sekelip mata. Saya banyak kali dengar cerita vaksin. Ada satu nurse panggil saya. Kita kena sedarkan rakyat Malaysia tentang vaksin. Sekurang-kurangnya dengan vaksin, mungkin dapat membantu kita. Sebab saya tahu isteri saya belum divaksin. Isteri saya punya keadaan adalah dia punya paru-paru infection tu almost semua bahagian. Sampaikan paru dia tak boleh nak bekerja untuk proses oksigen. Hati yang sedih bertambah pilu apabila dapat tahu nak urus jenazah COVID-19. Casnya tinggi melulu. Sudahlah sedih kehilangan orang tersayang. Mana pula nak cari wang beribu? Mungkin tak kena batang hidung sendiri. Sampai lawat kubur pun jadi konten nak up diri. Tahniah kepada lebih 9.5 juta populasi dewasa Malaysia yang telah menerima dos kedua. Yang baru menerima dos pertama, tahniah juga. Yang belum mendapat janji temu, jangan lupa sentiasa semak My Sejahtera. Yang belum mendaftar, nak tunggu apa? Rakyat jangan terlalu seronok. Teruja pengumuman kelonggaran kepada yang dah lengkap vaksinasi. Yang lapar, berselera terus nak dine-in hari ini. Tapi ingat, hanya untuk mereka di negeri fasa kedua. Fasa satu, sila sedar diri. Lagi satu, ingat tempoh matang vaksinasi yang dinamakan vaksin lengkap 14 hari setelah menerima suntikan dos kedua. Kita kena faham tentang tindak balas antibodi dalam badan ya, selepas kita mendapat vaksin. Sebab itu, ada kebanyakan daripada vaksin-vaksin yang disediakan, dia memerlukan dua dos. Dan dengan tambahan dos yang kedua ni pula, kita perlu tunggu lagi 14 hari. Baru antibodi itu matang. Baru antibodi IgG yang betul tu baru dia boleh melawan dengan COVID-19. Dulu tolak vaksin. Tapi bila tahu ganjaran lengkap dos suntikan, berpusu-pusu pula nak beli sijil palsu digital vaksin. Bila kita didapati bersalah, maka sudah tentu kita boleh didakwa dan juga disabit di bawah seksyen 420, iaitu tipu, ya, cheating. Dan ini boleh membawa hukuman setahun hingga 10 tahun penjara dan juga hukuman rotan. Kelonggaran SOP tak bermaksud anda tak perlu terus patuh SOP. Ada yang patuh SOP hanya bila nak bergambar. Ada yang patuh SOP hanya bila ada yang mengawal. Pelik, ada yang masih mencari jalan tanpa SGR. Pelik,
ada yang masih anggap ini semua agenda dajal. Jelik, masih mahu menipu, penuh akal. Dah lengkap dua dos vaksinasi pun, tetap kena jaga SOP. Bukan lepas cucuk, badan terus kebal. Jadi vaksinasi ini memang jalan keluar utamalah untuk kita keluar daripada kemelut pandemik COVID-19, termasuk dengan ancaman varian-varian yang baru. Ya. Tetapi dia bukan itu saja, Syed. Sebab dia mesti sekali dia package, satu package dengan kita punya SOP. SOP seperti pakai pelitup muka, ya, penjarakan antara satu sama lain masih lagi relevan. Sebab hari ini kita berkata tentang varian. Jadi varian ini, kalau dia masuk dalam badan kita, siapa yang dah ada vaksin, kita ada antibody untuk melawan. Ya. Right. Tapi untuk kita mencegah terus daripada dia menular pada orang lain, dan itu memberi peluang pula untuk dia menjadi varian-varian baru. Kalau kita tak kekang dengan pelitup muka. Jadi dia bersekali, Syed. Jadi itu sebenarnya senjata utama kita lah. Untuk kita mengekang penularan ini daripada terus berlaku, seterusnya penurunan kes, penurunan kematian, dan kita keluar daripada kemelut pandemik COVID-19. Ya, ajal dan maut di tangan Tuhan. Usahalah dan tawakallah tanpa beralasan. Sedarlah, makin ramai yatim piatu ditinggalkan. Tidakkah ada rasa sekelumit, rasa terkesan? Tidakkah ada sedikit rasa keinsafan? Masih lagi menolak vaksin dibelenggu kejumudan. Kita kena ingat juga bahawa tujuan utama vaksin untuk menjanakan antibodi tadi ialah dia lebih kepada untuk mengekang, untuk mengurangkan komplikasi. Okay. Komplikasi yang kita kata kategori 4, kategori 3 yang ada jangkitan paru-paru, tapi apa ni, belum lagi memerlukan bantuan pernafasan. Kategori 4 yang dah memerlukan bantuan pernafasan. Kategori 5 yang dirawat di ICU lah dengan intubasi. Jadi dan juga dia mengurangkan kematian. Itu sebenarnya antara fungsi asal, okay, ataupun kelebihan asal vaksin ini. Jadi dekat situ maknanya dia sangat membantu untuk mengekang mereka yang mendapat vaksin ini dari terus menjadi kepada komplikasi yang lebih teruk. Kan tiba saatnya kita akan bebas. Namun, ketika ini usaha kita terbabas. Demi perjuangan untuk kehidupan. Demi nyawa, bukan untuk dipertaruhkan. Doakan esok kesihatan kita berterusan. Doakan esok bukan jasad kita yang diuruskan. Perginya terlalu cepat hingga tidak sempat menitip kata azimat. Itu yang acap kali diberitahu apabila bercerita tentang pemergian insan tersayang ke negeri yang abadi. Kerana COVID-19 tidak mengenal siapa, sekali menyelinap ke tubuh manusia, virusnya seumpama api memakan sekam, memusnahkan organ badan, melemahkan sistem pernafasan dan akhirnya pesakit dijemput sang pencipta. Bukan sahaja di Malaysia, tetapi seluruh dunia diheret melalui detik duka. Setiap hari, ada saja berita kematian disampaikan. Kerana virus corona bukannya mitos mahupun unsur konspirasi. Apa yang kita lihat sekarang ini adalah peningkatan kes-kes kritikal. Kategori 4 dan 5. Perubahan telah berlaku di mana bila kita lihat sekarang ini adalah yang menjadi kebimbangan kita adalah mereka yang datang dengan kategori 2, kategori 3 dengan kadang-kadangnya dengan sepantas kilat boleh berubah kepada kategori 4 dan kategori 5. Itu yang menjadi kebimbangan. Bagaimana kita nak menyediakan keperluan kategori kritikal ataupun kategori ICU. Sejak kebelakangan ini, sejak yang kes meningkat, kita menerima lebih kurang purata. Purata untuk sehari, zon merah dalam 10 kes ke atas, okay? Dan zon kuning biasanya dalam 70
plus minus, okey, 70 pesakit. Zon kuning, okey, semua kes yang datang ke Hospital Sungai Buloh ialah semua pesakit yang memerlukan oksigen, okey. So maksud dia 70 yang di zon kuning semua memakai oksigen, dan yang di zon merah 10 memang semua yang memerlukan oksigen. Setahun, dunia dibelenggu keresahan. 1.7 juta orang maut sejak COVID-19 dikesan di China pada akhir 2019. Jejak yang kelam mula terasa sinarnya. November 2020, vaksin COVID-19 berjaya dibangunkan oleh syarikat bioteknologi Jerman dan syarikat pharmaceutical Pfizer. Sejak dari itu, 27 negara Kesatuan Eropah memulakan program vaksinasi mereka. Dan pada Februari 2021, bekalan vaksin pertama tiba ke Malaysia dari Pierce, Belgium. Seperti sedia maklum, Malaysia menerima tiga jenis vaksin COVID-19, iaitu Pfizer BioNTech, Sinovac dan AstraZeneca. Setelah melalui ujian dan kajian makmal di bahagian Regulatory Farmasi Negara atau NPRA, Kementerian Kesihatan Malaysia terbukti selamat, berkesan dan halal mengikut muzakarah jawatankuasa fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam ke-10. Baharulah vaksin tersebut diberikan kepada rakyat Malaysia. Vaksin berfungsi dengan merangsang tubuh badan kita untuk menghasilkan perlindungan terhadap COVID-19. Jadi apabila lepas kita mengambil vaksin, kalau kita kena COVID-19, sistem pertahanan badan kita boleh melawan virus-virus tersebut, kita tidak akan kena kesan daripada COVID-19, iaitu demam yang teruk yang boleh menyebabkan kita sesak nafas, yang boleh menyebabkan kita pergi ke hospital, dan paling teruk ialah boleh menyebabkan kematian. Suntikan vaksin bukanlah jaminan kebal daripada dijangkiti COVID-19. Bukan juga pasport kebebasan. Tetapi penerima vaksin masih perlu melakukan kawalan kendiri dan mematuhi prosedur operasi standard. Jadi kita sangatlah nak mencapai the one that we call as herd immunity. So dalam masa sekarang, aim kerajaan sendiri pun untuk capai herd immunity which is 80% of immunity. So sangat disarankan kepada rakyat untuk sangatlah perlu untuk mengambil vaksin COVID-19. Kerana untuk bebas daripada cengkaman COVID-19, Malaysia perlu mencapai imuniti kelompok sehingga 80%, iaitu vaksinasi dilakukan secara beramai-ramai bagi menyekat virus COVID-19 melompat daripada individu ke individu lain dan seterusnya memutuskan rantaian jangkitan untuk bebas daripada pandemik COVID-19. Itu adalah harapan kita dengan program imunisasi ini. Oleh itu, kita telah mengeluarkan slogan lindung diri, lindung semua. Slogan ini sangat sesuai kerana ini menunjukkan bahawa jika kita mendapat vaksin, kita bukan sahaja melindungi diri kita, malah kita melindungi semua masyarakat kerana kita boleh memutuskan jangkitan COVID-19 ini. Ini bukan cerita baharu. Bagi warga emas, pengalaman mengajar mereka akur kepada program vaksinasi kebangsaan. Kerana sebelum ini mereka pernah menjalani proses vaksinasi bagi mencegah penularan penyakit cacar dan polio. Yang mana akhirnya penyakit yang menghantui penduduk dunia kini hanya tinggal sejarah.
Setakat 15 Ogos 2021, jumlah keseluruhan divaksin di Malaysia adalah 27,810,855 orang menerusi program imunisasi kebangsaan yang bermula pada Februari 2021. Program secara berfasa ini jelas memperlihatkan perkembangan positif. Kes kemasukan pesakit kategori 3 hingga 5 di Labuan, Sarawak, Negeri Sembilan, Kuala Lumpur dan Putrajaya semakin menguncup. Selain pada kita tawakal, kita juga perlu berusaha lah untuk mendapatkan vaksin semaksimum mungkin majoriti rakyat. Kerana bila kita lihat negara-negara Europe, kita tengok macam dah bebas dengan vaksin. Ke sana ke sini, boleh tengok Euro. Dan kita rindu Malaysia kembali seperti biasa. Vaksin itu dia boleh jaga kita 100%, tak boleh pun kita boleh cuba angkat, still kita boleh jalan. Saya harap semua pun sihat dan ini wabak ni COVID ini akan berkurangan. Rasa bertanggungjawablah. Sebab ada kompis ni mesti kita kena ikutlah. Macam itulah. Bagi individu yang sudah lengkap divaksin, antibodi mereka mampu menangkis serangan virus COVID-19. Tetapi yang meresahkan petugas barisan hadapan apabila menerima kes yang memerlukan bantuan pernafasan daripada pesakit yang tidak mempunyai sejarah vaksin. Tahukah anda, mereka yang tidak divaksin seolah-olah bernafas menantikan harapan yang kabur. Sebenarnya, kita sudah pun mula melangkah keluar dari hujung terowong yang gelap. Cukuplah 2 tahun dicengkam pandemik COVID-19. Sudah tiba masanya kita ikutlah jalan kesejahteraan yang dibuka oleh Pfizer, Sinovac dan AstraZeneca. Tidak perlu banyak alasan. Kerana lebih ramai divaksinasi, lebih banyak lagi nyawa diselamatkan dan kita pasti menang. Cerita kita memerangi COVID-19 bernoktah di sini. Assalamualaikum. Jaga diri dan saya doakan kita semua sentiasa dilindungi Yang Maha Esa.